Jejak kehancuran terlihat di flyover dan dekat stasiun kereta api di Kiev akibat perang yang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina. Rusia menggempur dengan artileri dan rudal jelajah pada Sabtu, 26 Februari 2022. Pertempuran sengit pecah hingga menjelang subuh di sebelah timur Ukraina. Kendaraan tempur Rusia terlihat hangus terbakar dan beberapa gedung nampak hancur dihantam bom. Sedangkan sisa mortir dan peluru berserakan di mana-mana. Menyisakan kepanikan bagi warga yang bertahan. Начало греметь. Мы поднялись, пошли в подвал. Час гремело. И все. Мы еще час побыли, а потом уже на рассвете. В 6 часов уже поднялись. В 6:30 уже поднялись домой. Ага, и пули нашли. Вот пулями стреляли. Вот